Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rika Armelia di channel RA Plan. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi atau teknis seputar tanaman. Kali ini saya akan buat tutorial packing miana berakar. Nah, beberapa bulan yang lalu saya sudah buat teknis packing miana stek tanpa akar. Itu udah ada linknya, nanti saya sertakan. Nah, kali ini saya akan buat tutorial yang berakarnya. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke videonya, karena banyak teman yang tanya teknis packing yang berakar, saya belum buat, jadi kali ini saya mau buat dan belum ada rekomendasi yang terbaik teknis packingnya. Jadi kali ini saya ada beberapa teknis, jadi tidak hanya dengan satu teknis tapi kisaran 3 atau 4 teknis. Sebelum kita lanjut ke videonya, di sini saya sudah siapkan daun pisang. Nih, daun pisang bisa untuk pengganti tisu ketika kita kehabisan tisu atau nggak ada tisu. Dan ada tisu juga, seperti biasa, ini untuk membalut bagian bawahnya, bagian akarnya. Ini juga ada kertas. Ada kertas untuk membalut si miananya agar tidak lembab dan tidak mengandung air. Nah, ini jadi kertas apapun bisa yang bisa menyerap keringat atau air. Ini sudah saya kasih double tip. Jadi nanti tinggal kita buka untuk perekat. Ini double tip yang seperti ini ya, teman-teman. Sudah ada plastik juga, sudah ada plastik untuk pembungkusnya nanti. Nah, ini juga saya sudah punya salah satu medianya nanti untuk packing. Ini adalah kokopit. Kokopit ini adalah serabut kelapa atau kulit kelapa yang sudah diproses parut atau proses penghalusan. Ini proses penghalusan. Jangan lupa untuk teman-teman yang pakai media ataupun mau pakai teknis packing kokopit ini, terlebih dahulu kita cuci untuk menghilangkan zat taninnya. Nah, zat tanin yang terdapat pada kokopit ini kalau belum kita hilangkan, kalau belum kita cuci bersih, bisa mengakibatkan mati pada tanaman atau cepat busuk, rentan busuk nih ini ya. Ini juga seperti biasa saya ada hormonik. Ini hormonik ini adalah hormon organik. Hormon organik ini adalah untuk campuran media kokopit ini untuk tambahan nutrisi, jadi agar dalam packingan nanti tidak terlalu stres. Jadi saya udah campurkan sedikit ini di sini. Ini selain dari bahan-bahan atau alat-alat yang sudah kita sediakan seperti lakban plastik dan alat-alat bantu lainnya, ini saya sudah punya miananya. Ini miananya sudah saya cuci bersih. Ini ya teman-teman, tujuannya dicuci bersih adalah untuk mensterilkan akar atau mensterilkan batang agar tidak mudah busuk. Nah, yang pertama adalah kita langsung ke teknisnya. Yang pertama ini saya udah ada miana yang sudah berakar. Nah, ini langsung saya kepal-kepal dari media aslinya tanpa cuci, tanpa ganti dengan media yang lain. Ini ya teman-teman, ini ada tiga. Ini yang teknis packing akar langsung pengepalan media tanam tanah. Ini kita coba, ini yang pertama. Yang kedua ini yang tadi menggunakan kokovit. Nah, ini udah saya tambahkan nutrisi, ini juga sama, udah saya proses cuci akar seperti ini, cuman menggunakan kokovit.
ada beberapa juga yang menggunakan Kokovit. Nah, selebihnya di sini saya akan menggunakan packing tisu seperti ini. Nah, untuk cara yang ketiga, ini saya akan menggunakan alat tisu seperti packing pada umumnya, packing tanpa akar. Ini seperti ini. Ini karena keadaannya basah, jadi ini saya pakai tisunya nggak dibasahin, dalam posisi kering aja seperti ini. Nah, ini yang keempat, saya akan menggunakan daun pisang. Jadi nanti daun pisangnya kita sedikit jemur dulu, jangan terlalu lama. Jadi nanti untuk kadar airnya berkurang, kita keringkan dulu dan agar tidak pecah ya teman-teman. Nah, ketika kita sudah bungkus seperti ini kita seperti biasa tetap taruh di dalam plastik supaya tetap terjaga kelembabannya dan tidak merembes, tidak basah keluar. Ini bisa kita bebas semuatnya, nanti kita bisa sesuaikan dengan keadaan tanamannya, mau ditaruh berapa batang. Ini saya mau taruh dua-dua. Ini seperti biasa ya teman-teman, ini kita gunting bagian pinggirnya untuk mengikat. Yang pakai tisu. Ini saya juga satu plastiknya taruh dua-dua. Atau bisa juga ini, karena ini nanggung jadi tiga juga bisa seperti ini. Nah, ini yang Kokovitnya tadi. Pakai Kokovit ini juga satu-satu, ini dalam plastiknya kita taruh satu-satu karena pengepalannya juga satu-satu, ini agak gede.
Nah, sudah kita ikat semua seperti ini, sudah kita masukkan dalam plastik seperti ini. Ini udah 4 cara tadi. Ini yang pakai tanah biasa, tanah media aslinya. Yang ini menggunakan kokovit, nih yang kokovit. Ini yang pakai daun pisang. Ini yang pakai tisu seperti biasanya. Nah, ketika sudah kita packing seperti ini, jangan lupa seperti biasa kita balut dengan dibalut dengan kertas seperti ini. Ini kertas ya, teman-teman. Kita biasa gulung, kita bungkus menggunakan kertas seperti ini, seperti biasa. Ini tujuannya biar ketika lembab tidak terlalu rentan busuk ya, teman-teman. Nah, jangan lupa sebelum packing kita kasih double tip terlebih dahulu, jadi biar ketika kita packing cepat, tinggal buka aja. Tinggal buka, langsung kita rekatkan seperti ini. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita packing kertasnya sudah selesai, tinggal kita masukkan atau kita packing di dus. Nanti dusnya kita sesuaikan dengan ukuran miananya, seberapa besar kita buat. Atau kalau memang yang ada dus yang sudah pas, bisa kita taruh di dus yang sudah pas. Nih, saya udah ada dus seperti ini. Nah, teknik 4 cara seperti ini sudah pernah saya lakukan dan alhamdulillah masih dalam keadaan sehat. Itu pengiriman 4 sampai 5 hari, paling hanya rontok-rontok sedikit daun tuanya. Nah, berhubung karena memang pecinta miana atau teman-teman yang lain banyak yang minta dari luar Pulau Jawa, terkhususnya Sumatera, ini saya akan uji coba selama 6 hari atau selama seminggu. Nah, nanti ini hari Minggu, nanti kita buka packingannya minggu depan atau hari Minggu yang akan datang. Nah, ini kita coba seberapa kekuatannya dan nanti kita coba mana yang lebih bagus ini hasilnya, mana yang lebih tetap bagus, itu yang nanti akan saya rekomendasikan lagi nanti minggu depan. Nah, untuk saat ini, untuk sementara, karena saya hanya baru berhasil untuk pengiriman 3-4 hari, nah di sini kita coba yang versi lamanya. Nih, kita masukin di dus ya, teman-teman. Ini yang pakai media tanahnya atau yang pakai kokopitnya kita taruh di bagian bawah biar nggak ketindihan yang itu. Ini yang pakai tisu. Nah, untuk teman-teman yang packingnya langsung pakai tanah biasa, itu berat atau kilogramnya itu berpengaruh ya, teman-teman. Karena tanah itu lebih berat dibandingkan kokopit. Kalau untuk kokopit ini dia agak enteng karena dia gembos. Ini lebih enak.
Nah, ini udah kita masukin dalam dus, nanti kita packing, kita tutup rapat, nanti minggu depan baru kita buka lagi. Ini hasil yang paling terbaik itu yang mana ya, teman-teman? Karena belum pernah ada yang sampai 6 sampai 10 hari, jadi kita coba nanti 1 minggu. Ini kita lakban biasa seperti layaknya kita mau packing ya, teman-teman. Jangan lupa ketika kita packing itu usahakan untuk full lakban supaya nanti tidak basah di perjalanan, untuk menghindari nanti ketika terkena air hujan. Teman-teman, udah saya lakban seperti ini. Ini mau saya kasih hari dan mau saya kasih tanggal. Jadi nanti ketika kita buka itu ingat tanggalnya berapa. Sekarang hari Minggu, tanggal 7 Februari. Nah, jadi nanti kita minggu depan baru kita buka hasilnya yang paling terbaik yang mana. Oke, teman-teman, itu tadi video saya teknis atau tutorial packing Miana berakar. Semoga untuk teman-teman, terkhususnya untuk teman-teman yang masih pemula, masih bingung, semoga bermanfaat dan semoga jika dipraktekkan berhasil. Nah, untuk teman-teman juga yang pembeli ataupun buyer, jangan khawatir. Saran saya, cari yang paling rekomendasi dan ditanyakan dulu cara packing yang terbaiknya seperti apa, dan cari dulu aman atau tidak, dan ditanya dulu minimal pengiriman atau estimasi pengiriman itu berapa hari. Nah, untuk teman-teman yang suka beli online, saya sarankan jika ada sesuatu yang kurang berkenan ataupun ada sesuatu yang kurang memuaskan, saya mohon untuk teman-teman untuk tidak komplain di grup atau tidak komplain di komunitas-komunitas Miana lainnya. Saya berharap untuk bisa komplain langsung ke sellernya, jadi nanti agar dapat solusinya. Dan usahakan ketika teman-teman semua order, usahakan teman-teman seller Miananya itu mempunyai ID atau kode seller, kode berjualan. Jadi agar terhindar segala sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, teman-teman, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua dari lubuk hati yang paling dalam, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kedepannya saya akan bisa memberikan video-video terbaik untuk teman-teman semua. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.